Itu helikopter mondar mandir mulu. Halo guys, balik lagi dengan gue Nesta Banks. Dan kali ini kita lanjutin lagi American Truck Simulator 2 nya Nggak pakai 2 bang, American Truck Simulator aja. Dan kali ini gue bakal mengantarkan barang. Setelah kemarin di video sebelumnya kita menjelajahi Nevada tanpa trailer, tanpa tugas gitu, dan jalan doang, jalan-jalan santuy ya. Dan kali ini gue mau ngerjain nganterin barang. Tapi sebelum itu, sebelum kita jalan, seperti biasa gue mau ngingetin buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, aktifin juga loncengnya biar kalian dapat notifikasi kalau Nesta Banks upload video. Jangan lupa kasih like-nya guys, good game, well played. Langsung aja, let's go. Oke, kali ini gue pakai truk MACK. Tadi yang mana ya, nganterin spare parts gaming. Di belakang ada truk juga tuh, kalau dilihat sih dari bentukannya itu Volvo kayaknya belakang tuh yang warna merah. Langsung aja kita nyalain mesinnya. Lampu aman, wiper aman. Oke, okay, klaksonnya juga ada 2. Dan tidak ada GPS-nya. Tidak ada GPS guys ya. Tidak ada Genji Perfect Seiha. Pakai ini aja. Segini, sip. Oke, okay, udah aman semuanya. Udah, kita berangkat. Let's go. Suaranya boleh juga. Boleh juga suaranya, guys. Let's go. Kita on the way. Oh iya, mapnya kita buka. Gue bakal berangkat dari Oxnard, lewatin sebelah sudut-sudut di paling luar nih, karena belum pernah dilewatin. Seperti biasa, gue harus melewati jalan yang belum pernah gue lewati. Lalu ada Los Angeles juga, lewatin bitumen di sini, ada tanda tanya, nggak tahu itu truck dealer atau tempat perekrutan pegawai. Lewat sini, nih lewatnya gue di luar mulu ya. Terus sampai di Carlsbad, Carlsbad, Carlsbad. Let's go. Biasanya kalau mapnya di luar-luar gitu ada sesuatu-sesuatu guys di perjalanannya ya. Karena dari kemarin-kemarin waktu itu kita kan main, kalau yang map-map luar gitu ya, biasanya ada sesuatu aja gitu kan. Sesuatu-sesuatu. Ini sebelah kiri spion gua mana ya? Oh, di situ. Jauh kali ya spionnya. Spionnya kejauhan wey. Dan kali ini gue pengen jadi supir truk yang baik hati guys, mengikuti lalu lintas ya, mengikuti rambu-rambu lalu lintas. Oke, okay. Ke kiri sudah hijau karena kita ke kiri. Lampu sen sudah hidup. Let's go berangkat. Dan sekarang jam di sini, di gamenya, pukul 2:30. Sepertinya sampai sana, sampai lokasi pengantarannya sore kayaknya ya. Dan di sebelah kita ada mobil bapak polisi yang sedang bertugas. Dan di depan lampu merah. Nah kita ambil kanan nih, kita bakal melewati rute yang belum pernah kita lewati. Lampu hijau aman. Let's go. Berangkat. Oh, jalanannya menyempit di sini. Menyempit gaming. Kok nggak ada kendaraan ya dari depan ya? Dari arah yang berlawanan. Wah, asik jalanannya. Jalanan yang asik. Laut ya? Tuh kan. Laut guys. Ada orang-orangnya dong. Ada orang-orangnya. Ada kapal pesiar juga sebelah sana tuh jauh. Dan juga ada yang main layangan. Bukan layangan itu wey, para layang. Layangan gak tuh, para layang. Ada helikopter juga. Lengkap kali ini di sini.
Weh. Bisa mampir gak guys? Nyobain. Malibu. Malibu guys. Sebenarnya gue pernah lihat di film-film ya, Malibu. Eh kenapa truk gue kesini ya jadinya? Itu helikopternya mau mendarat apa gimana? Mendarat sih kayaknya. Oh nggak jadi mendarat. Eh ada orang, hati-hati. Bisa kesana nggak ya? Gue pengen nyobain apakah orangnya bakal nembus atau enggak. Nembus ternyata guys. Orangnya nembus. Apakah nembus? Iya nembus. Eksperimen. Loh, enggak ada. Halo ibu. Oh tapi enggak nembus ke dalam. Enggak nembus ke dalam truk. Oh ini tempelan nih. Bukan orang yang gerak. Oke. Okay. Ini gue mau ambil foto dulu dong. Tuh ada para layang juga guys. Asik tuh. Nesta, nesta. Coba orang kita bisa turun ya, bisa kita kendalikan ya orangnya ya. Bisa turun dari truk gitu, ngapain kayak. Good game. Ntar guys gue mau foto dulu ya. Good game, well played dah. Udah bertugas lagi. Waduh, ada pembatas tak terlihat di sini, guys. Permisi. Mau lewat, permisi. Ke pantai. Oh, bisa. Nggak bisa ternyata di sini. Kena prank gua, guys. Kembali ke habitatnya ya. Oke, aman. Ada pantai, guys. Pantai gaming ya. Oke, let's go berangkat. Dan di perjalanan seperti biasa nanti gue sambil baca komentar di video sebelumnya dari kalian. Kita akan menikmati perjalanan kali ini dengan melewati rute yang belum pernah gue lewatin tentunya. Dan ya, tadinya gue mau menjelajahi Nevada lagi dengan mengantar tugas. Tapi episode-episode selanjutnya aja ya. Sambil gue nanti mau naikin ke level 20. Karena sekarang masih level 17. Kenapa mau dinaikin ke level 20 bang? Biar spare parts truck-nya banyak yang terbuka yang baru. Begitu guys. Spare parts banyak yang... Aduh ngobrol bang, ngobrol. Spare parts banyak yang kebuka. Walaupun belum banyak banget nanti level 20. Tapi gue pengen nyobain buat modifikasi pertama kali di American Truck Simulator guys. Begitu. Ada kapal, ada blimp juga tuh jauh di sebelah sana. Terus ada kapal juga tuh, kapal laut. Oh, berarti di Los Angeles bawah ini dari Karsna tadi kita berangkat. Berarti rutenya emang laut guys ya. Pinggir laut gitu. Enak juga sih. Di dunia nyata pun gue udah lama guys tidak ke laut-laut, ke pantai-pantai ya. Habis gimana guys? Konora ya, lagi zaman Konora. Tapi kayaknya sih kalau untuk sekarang udah bisa deh. Asal mematuhi peraturan yang ada ya. Jadi pengen ke pantai deh. Wah, asik jalanannya. Asik guys jalanannya guys. Wena gitu, wena. Depan apa tuh pom bensin? Isi bensin gak usah isi bensin. Wih, sebelah kanannya laut gak tuh.
Boleh lah, perjalanan kali ini asik lah. Dan rutenya juga asik sih. Santai tapi berbelok-belok juga. Naik turunnya juga ada. Wah, ini sih kalau cuaca hujan juga asik sih kayaknya. Sambil ditemani suara rintikan hujan. Perfecto itu, guys. Ini apa? Home motel. Ada motel juga sebelah sini. Loh, ada truk sebelah sana. Tapi sepertinya gue nggak bisa ke sana ya, karena ada tanda X di sebelah sananya. Tempat penginapan, guys, di sebelah kanan kita. Kita bisa mampir ke tempat penginapannya, bisa untuk tidur. Karena gue adalah sopir truk yang sudah capek kayaknya, guys ya. Kayak kita butuh tidur dulu, guys. Butuh tidur. Kita mampir dulu ke motel ya. Kita tidur sore. Sekarang udah jam 5. Tidur sore enggak tuh. Di sebelah mana tidurnya? Oh ini. Oke. Bangun jam berapa, Nosta? Jam 3 pagi dan wah gelap, guys. Gelap banget, Bang. Oh, ada lampu di situ. Mundur aja deh. Aduh, enggak kelihatan. Maju lagi. Duh, nosta. Enggak apa-apa. Biar enggak bosan, guys ya. Dari kemarin terang mulu cuacanya, kita bikin gelap sekarang. Ntar dulu bang, aduh mobil, nanti dulu. Kasih gue lewat. Lampu aman. Let's go. Oke, malam hari. Tadi gue baca sih ada yang request juga. Bang, siang mulu, malam dong. Oke nih guys, sekalian nih ya, dapat siangnya, dapat malamnya. Oke, gue siap-siap sambil buka handphone dulu. Sambil baca komentar di video sebelumnya. Oke, berhenti dulu. Dari, Pak Menhub nih, komentang. Bang, ada DLC terbaru di ATS 2 dan ATS, yaitu Volvo Construction Equipment. Ya, benar ada DLC-nya, tapi belum gua beli, guys. Nanti ya, kalau ada saldonya ya gua beli ya. Terus ada dari Rizky. Episode tersantai jalan-jalan gaming GGWP, yoi. Kemarin kita jalan-jalan. Tanpa bertugas ya. Tanpa ini apa? Tanpa bawa muatan. Tanpa bawa trailer. Rembang. Oke, udah jam 4:13. Jalanan udah cukup. Aduh, Bang, maaf, Bang. Ayo, Bang, jalan, Bang. Jalan, Bang. Udah jam 4:13, udah lumayan agak rame ya. Ini dia yang saya tunggu-tunggu, good game well played ya. Namanya tempatnya. Oh, nama akunnya. Reza, semangat terus, Bang. Pantang menyerah dan pantang mundur. Waduh, hack GGWP. Pantang menyerah, pantang mundur ya. Suaranya, guys. Sampai gua matiin mesin gua. Ada modnya nggak ya? Yang Subaru nih. Tutup lagi kacanya. Terus dari Rafif, subscriber lama hadir, semangat Bang Nos. Belakangan ini sepi, maaf jarang komen, lagi nggak kayak dulu yang hampir komen di tiap video. Halo Rafif, apa kabar? Apa kabar gaming, weh? Sangat jarang gua bermain waktu malam. Karena kenapa? Karena gelap. Kalau untuk di record, gua takutnya kalian yang nontonnya itu nggak terlalu kelihatan, guys. Kalau gua sih yang main gamenya depan monitornya langsung, aman-aman aja gitu. Tapi semoga sih aman-aman juga ya buat kalian yang nonton ya. Biar merasakan sensasi malamnya, wena.
kelos nggak tuh? Tuh guys, dicoret yang di atas tuh. Tuh, kelos. Arah ke south-nya. Kenapa kelos? Karena tidak bisa lewat. Lihat tuh depan. Tidak bisa lurus. Oke, kita exit. Aman, aman bang. Oke, dan langit sudah mulai terlihat sedikit secercah harapan. Sedikit ini ya, sedikit cahaya ya, udah mulai kelihatan ya langitnya. Di gua kelihatan, di kalian kelihatan enggak ya? Semoga sih kelihatan juga ya. Wah, nyamuk tuh. Wah, nyamuk rese nih. Nyamuk rese enggak? Awas ya, abis gua record, gua incar tuh nyamuk. ...47 km dan ya udah jam 5.30 alias setengah 6 pagi di Los Angeles ini. Tuh jalanannya asik lagi. Gua lampu jauh gua hidupin deh tuh. Kenapa dihidupin bang? Iseng guys. Wah, dikasih dim gua. Katanya disuruh matiin weh lampunya weh. Lampu jauhnya matiin. Oke lah kalau gitu. Oke, kita masuk ke highway lagi sepertinya. Iya bener. Highway tanpa lampu. Karena sudah pagi weh. Udah jam 5.46. Jarak 26 km lagi. Thank you buat kalian yang udah berkomentar-berkomentar gaming. Good game, well played. Irfan Maulana, iya bang, nambah XP untuk pekerja kalau nggak salah. Iya kan, bener kan, berarti nambah XP itu kemarin yang kita jalan-jalan pakai truk doang, tanpa ngantar tugas, tanpa bawa trailer, tanpa bawa muatan. Berarti nambah XP. Good game, well played ya. Dan di sebelah kanan kita ada mobil yang kepanasan sepertinya. Kasian sekali. Wey, wey, slow, slow. Dan, ya, udah mau sampai 11 km di depan, kita exit sebelah kanan di sebelah sini. Dan akhirnya kita sampai di Carlsbad. Oke, lampunya matiin aja, udah pagi, wey. Duh. Itu orang-orang pagi-pagi udah berdiri di situ aja. Waduh. Nosta, jangan meleng Nosta. Pom bensin, biarin aja pom bensinnya ya. Apaan di sebelah kanan? Oh, lapangan ini nih, lapangan baseball. Lapangan baseball. Dan akhirnya kita sampai juga di tujuan hari ini. Setelah melewati pantai, kita buat foto-foto di pantai juga tadi. Padahal nganterin tugas ya, tapi kemana-mana kita ya. Sampai tidur tadi di motel. Ya sudah lah ya. Namanya hidup wey. Langsung aja. Sorry, I'm in a hurry now. Late, iyalah telat pasti ya. Kenapa? Karena tidur tadi guys. Tuh, kena penalti. Dikurangin $569. Sama dikurangin 33 XP. Tapi masih profit. Cuma gitu. Tadi gara-gara iseng aja. Oke guys, kalau gitu gue mau ngucapin makasih banyak buat kalian yang udah mampir gaming, sudah menonton Good Game Well Player. Semoga terhibur gaming. Dan seperti biasa gue mau ngingetin buat kalian belum subscribe, jangan lupa subscribe, aktifin juga loncengnya. Dan jangan lupa untuk jaga kesehatan kalian semua. Dan jangan lupa kasih like-nya juga wey. Oke, kita bakal ketemu lagi di ATS selanjutnya dan video lainnya juga. Dan Good Game Well Player.